Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Kenyataan Datuk Jamal Abdillah bahawa dirinya dihalang untuk berjumpa dengan anaknya iaitu Zaki Yamani menjadi bualan ramai. Akhirnya Zaki Yamani sendiri tampil membangkang kenyataan bapanya itu. Kata Zaki, apa yang diungkapkan oleh Jamal Abdillah itu tidak benar sama sekali. Remaja baru berumur 16 tahun ini mengatakan ibunya tak ada pun menghalang Jamal untuk berjumpa dengan dirinya. Baba yang tak mahu berjumpa dengan Zaki, apa pula nak salahkan Mumi Zaki pula, cukuplah Baba buat cerita macam ni, benda tak betul semua ni, tak ada siapa yang tak bagi, tapi Baba sendiri yang tidak mahu berjumpa anaknya. Datuk Jamal sebelum ini ada buat kenyataan bahawa dia tak diberi izin untuk berjumpa dengan anaknya itu dan terpaksa curi-curi berjumpa dengan Zaki Yamani. Jamal menjawab dan memberi kenyataan setelah Zaki Yamani meluahkan rasa rindu apatah lagi tidak beraya selama 8 tahun dengan ayahnya itu. Zaki kemudian ada muat naik satu video dan meminta ayahnya itu tidak bercakap yang tak baik kepada ibunya. Zaki Yamani merupakan anak hasil perkahwinan Datuk Jamal Abdillah dengan bekas istrinya bernama Fatimatu Zahra Samad. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku.